kebetulan hari ini stasi Santo Agustinus Guerpe ada kegiatan. Nah, kita langsung berbincang-bincang dengan Ketua Dewan Stasi Santo Agustinus Guerpe. Bapak, selamat siang. Selamat siang. Bapak, terkait kegiatan hari ini dalam rangka apa nih Bapak? Dalam rangka untuk kita bangun kita punya gereja stasi yang baru ini, untuk kita punya bangku-bangku yang kita sudah umat sudah duduk dan kita sudah bicara dengan panitia untuk kita melaksanakan kita punya kegiatan untuk dengan bapak-bapak operator apa dengan umat kita sama-sama berpartisipasi untuk kita gerakan untuk kegiatan ini. Jadi dalam hal ini dari mulai hari ini memang rencana kami kemarin itu kalau dipikir itu memang kita dari umat sendiri kita naik bersihkan jalan buat dia punya para-para apa segala macam steleng sampai dengan jalan kita perbaiki semua. Ini kita pikir yang banyak umat yang nanti kita undang itu paroki Santo Yosef, paroki Paulus Wagom, Torea, Merapi. Jadi sekian umat yang nanti banyak yang nanti kita sama-sama membantu kita umat stasi. Jadi di kesempatan hari ini kami juga menyampaikan terima kasih juga kepada para kita punya undangan yang dari paroki stasi yang sudah membantu dan kita sama-sama menjalankan kita partisipasi untuk gerakan pikul balok. Balok dengan 5-10 itu yang papan untuk hari ini. Jadi iya. Terkait dengan kayu ini sumbangan dari umat ini ya? Ya, jadi terkait kayu besi ini sumbangan dari umat itu dari almarhum Bapak Waris Warpopor yang sejak beliau masih ada, beliau sudah sampaikan bahwa untuk belah kayu untuk bangko itu sudah ada di lokasinya Bapak Waris Warpopor, keluarga Warpopor, Bapak Isa, Bapak Tilis. Siap. Jadi kami umat juga stasi ini kami mendukung sekali, terima kasih untuk kita punya Bapak almarhum. Tapi sekarang beliau sudah pergi, nah sekarang setelah kita sudah kembali lagi, sudah panitia sudah jalan dan sudah satu ya mendekati 2 minggu lebih. Itu kami sudah dengan umat duduk dengan panitia dan langsung terjun di lokasi yang sekarang di Biakpan, lokasinya kayu besi. Oh siap. Itu, ya. Ini kalau hitung-hitung ini papan berapa kubik jadinya sama? Itu Pak kalau mau dihitung papan itu memang jumlah keseluruhan dari tukang itu 450 panggal. Panggal ya? Itu semua jenis ada 25, 5-10 dengan lebar ya. Terus dengan ukuran 3 meter lebar 45 dengan ukuran 12-13 panggal itu yang 4 meter. 4 meter itu juga 5, dia sudah terlanjur belah 5-50. Oh, siap. Ya. Jadi ini murni gotong royong ya. Umat stasi Santo Agustinus? Ya, ini murni. Kita dari umat stasi, kita murni dan memang tenaga kalau untuk kita stasi memang mungkin ya kita tidak bisa, makanya bukan tidak bisa dalam arti, tapi ya namanya umat, berarti kita mengundang kita punya umat yang ada. Umat Katolik, pokoknya di dalam di kota Fak-Fak. Ya. Oke Bapak Dewan, terima kasih atas informasinya, semoga semua berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih juga. Oke, sahabat Kompas, kita sekarang bersama dengan Bapak Ishak Warpopor. Ketua Lingkungan. Tokoh masyarakat sekaligus Ketua Lingkungan. Santo Markus. Santo Markus.
Oke, hari ini kita orang tadi kan ada dari Bapak Dewan bilang ada sumbangan kayu dari Bapak almarhum Waris Warpopo. Ini berarti kan secara keluarga Warpopo sudah serahkan bantuan kepada gereja ini. Ya. Itu bagaimana dipercerita ke Bapak? Ya, waktu itu almarhum kan sudah janji bahwa nanti untuk pembangunan gereja ya dia kasih kayu untuk pembangunan gereja. Misalnya mungkin ada keperluan-keperluan untuk pembangunan gereja itu. Tapi ternyata hanya kita perlukan papan saja ya, untuk bikin bangku-bangku dengan meja. Nah, makanya keluarga serahkan satu pohon, tapi ternyata kurang, terus ditambah lagi satu pohon, jadi dua pohon semua. Apa itu dua pohon ini? Nah, dua pohon. Untuk kebutuhan bangku dan meja di gereja Santo Agustinus. Ya, gereja bangku. Nah, itu yang potong sendiri dari umat atau ada? Ini dari umat. Dari umat ya? Dari jadi umat. Mulai dari operator? Operator sampai dengan pikul ini semua itu dari umat semua. Jadi ada pesan untuk sahabat? Saya tambah sedikit. Jadi kayu ini kan untuk papan saja itu 450 lembar. Ya. Jadi tambah kayu 510, 3 kubik. Jadi jumlah seluruhnya 600 lembar dengan yang balok lagi. Oh, iya. Balok 510. Dengan 600 lembar. Totalnya 600. Batang tambah itu 6 lembar. Berarti ini sudah pasti memenuhi target? Ya, target sesuai ya, dengan catatan yang kita berikan tuh. Oh, siap. Dan mungkin sebagian ya ada sementara sensor lagi karena masih kurang. Nah, jadi mungkin ini yang bisa dipikul hari ini. Oh, yang dieksekusi dulu ya? Dieksekusi. Siap, Bapak Ishak. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih juga. Semoga semua berjalan dengan lancar.